Oke, ini kartu kredit Mandiri saya sudah jadi. Oke, jadi jika kalian ingin membuat kartu kredit atau kartu debit Mandiri secara online, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Di kesempatan video kali ini, saya akan mau membuat tutorial, yaitu cara membuat kartu kredit atau kartu debit Mandiri ya. Pertama-tama kalian harus wajib mendaftar di aplikasi New Living Bi Mandiri ya. Kalian bisa mendownloadnya aplikasinya di Play Store secara gratis ya, yaitu dengan Living Bi Mandiri ya di sini. Oke, di sini saya karena saya sudah mendaftarnya tinggal membuka saja. Oke, kalau sudah kemudian saya memasukkan password Living Bi Mandiri saya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah terbuka aplikasi Living Bi Mandiri kalian, untuk cara membuat kartu kredit Living Mandiri, pertama-tama pastikan kalian harus wajib mendaftar aplikasi Living Bi Mandiri ya, karena saya sudah mendaftarnya. Ini beranda dari aplikasi Living Bi Mandiri ya. Di sini ada tulisan tabungan ya, di sini tabungan di Living Mandiri saya ya, ada 10.000 rupiah ya. Kalian lihat sendiri ini ya, tabungan saya. Karena saat kalian ingin mendaftar di aplikasi Living Mandiri, kalian harus membuat secara online ya, seperti saya ini, karena saya membuat kartu debit ini secara online ya. Jadi kalian tinggal memasukkan alamat kalian saat kalian ingin mendaftar di aplikasi Living Mandiri. Oke, kalau sudah terdaftar ya seperti ini, untuk cara membuat kartu debit atau kartu kredit Mandiri, pertama-tama kalian sudah terdaftar di Living Mandiri saya ya seperti ini. Oke, kalau sudah terdaftar di aplikasi Living Bi Mandiri, kemudian kalian bisa mengklik bagian yang pengaturan yang ini. Kalau sudah masuk ke pengaturan, kemudian di sini ada tulisan kartu debit atau kartu kredit ya. Kalau sudah, kita klik bagian yang kartu debit ya. Setelah itu di sini ada tulisan Visa Gold ya. Di sini kan saya sudah membuat kartu fisik ya, kartu fisik Mandiri saya ya. Kalau sudah jadi kartu debitnya, kemudian kalau sudah, kemudian di sini ada tulisan aktivasi kartu ya, untuk membuat kartu kredit atau kartu debitnya. Aktifkan ya, di sini aktifkan kartu kredit, kemudian kalian bisa membuat nomor ya, nomor kartu debit kalian ya, bebas, saya akan memasukkannya. Oke, kalau sudah dimasukkan nomor CVV atau CVC, kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu kemudian kalian bisa membuat PIN kartu debit kalian ya. Oke, saya akan membuat PIN debit saya. Oke, kalau sudah kemudian membuat konfirmasi PIN kartu. Oke, saya memasukkan PIN yang tadi. Oke, kalau sudah kita baca ya, cek kembali detail kartu ya. Ini Visa Gold ya, dengan nama saya sudah tertera di sini, terbaca. Ini ya, kartu debit saya sudah jadi. Langsung kita klik aktifkan. Kemudian masukkan PIN, gunakan PIN Living Mandiri kalian. Oke, ini ya statusnya sudah berhasil untuk cara mengaktivasi atau cara membuat kartu debit atau kartu kredit di Mandiri, di Living Mandiri. Oke ya, ini statusnya centang, berarti sudah berhasil. Oke ya, kurang lebihnya seperti itu untuk cara membuat kartu debit atau kartu kredit Mandiri di Living Bi Mandiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.